Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita semuanya ada pada bulan suci Ramadan, dan berbuka puasa itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Tentu kenikmatan ini kita harus mengatakan terima kasih kepada Allah. Tapi jangan lupa kita juga menyatakan semua salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada berbuka puasa kita biasanya mengatakan kepada Allah, ya Allah, semua kenikmatan yang telah Engkau berikan ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Karena itu di dalam bulan puasa, seperti yang dikatakan di dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, berpuasalah engkau agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Jadi, puasa ini ternyata adalah kewajiban bagi yang mampu supaya kita meningkat, tidak hanya menjadi mukminin dan mukminat, tapi kita menjadi muttaqin. Apalagi kita bukan hanya muslimin dan muslimat, tapi naik menjadi mukminin dan mukminat. Lalu sudah itu kita insya Allah menjadi muttaqin. Muttaqin itu adalah orang yang bertakwa. Dengan berbuka puasa ini, kita tentu gembira. Karena makanan yang sudah dihidangkan ini adalah makanan yang dipersiapkan oleh ibunda, oleh istri, oleh pembantu rumah tangga untuk menyenangkan hati kita. Tetapi yang tidak boleh lupa, bertakwa itu mempunyai beberapa ciri. Orangnya hanya takut kepada Allah, ya, mengabdi semua dikerjakan hanya untuk Allah. Lalu yang kedua, orang itu mengerjakan segala sesuatu dengan ikhlas, ikhlas semuanya, hanya mencari ridha Allah. Lalu jangan lupa kerjakan sholat, berbuka puasa, lalu jangan lupa sholat maghrib. Insya Allah nanti bisa ikut juga sholat taraweh, sholat isya, sholat taraweh. Lalu orang itu harus sabar, ya, tidak boleh kita memaksakan kehendak. Semua itu ada ilmunya, semua itu ada waktunya, semua itu ada caranya. Sabar, ya. Dan yang terakhir, tentu kita harus berserah diri kepada Allah, tawakallah. Demikianlah, selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa ini dari DKM. DKM dari Masjid At-Taqwa. At-Taqwa di mana? Dari kantor PLN. Kita semuanya sudah tahu PLN itu L-nya listrik, yang selalu memberi nur, memberi cahaya-cahaya yang membuka kita dari kegelapan. Demikianlah, selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.